Saya sekarang sedang berada di kebun binatang Baharani yang dikenal dengan Mazula. Saya akan membawa kalian jalan-jalan menyaksikan koleksi satwa yang ada di kebun binatang ini, dan saya jamin kalian pasti suka. Ayo. Baharani Zoo dan Gua Lamongan, atau yang lebih dikenal dengan nama Mazula, adalah salah satu destinasi wisata populer dari Kabupaten Lamongan. Awalnya, Mazula hanya terdiri dari sebuah gua, kemudian dilengkapi dengan kebun binatang dan galeri batu permata. Hal pertama yang akan disaksikan para pengunjung Mazula adalah pertunjukan seni musik tradisional Tongklek. Para musisi muda dengan bersemangat menyajikan musik rancak yang mempesona. Ada sangat banyak koleksi satwa di Mazula, seperti burung, mamalia, primata, juga reptilia. Tapi, koleksi burunglah yang paling banyak di sini. Kamu bisa menyaksikan berbagai macam jenis burung dari berbagai belahan bumi bertengger di sangkar kokoh mereka. Salah satu daya tarik Mazula adalah koleksi dua ekor satwa padang pasir, onta. Kedua hewan ini tampak sangat menikmati sarapan paginya tanpa merasa terusik oleh para pengunjung. Kita bisa ikutan lapar melihat para penguasa gurun ini mengunyah dengan imat setiap helai rerumputan. Selain mengoleksi satwa-satwa hidup, Mazula juga memiliki gedung diorama satwa-satwa langka yang diawetkan. Juga replika kerangka sejumlah satwa purba. Dan untuk memeriahkan liburan tahun ini, Mazula menghadirkan wahana bermain untuk anak-anak. Liburan keluarga pun semakin lengkap kegembiraannya. Yeah.
sedang bersama dua ekor kakak tua, putih dan hitam. Rasanya sangat mendebarkan. Selanjutnya, kita akan menyaksikan berbagai macam satwa eksotis dari berbagai penjuru dunia. Satwa-satwa ini didatangkan dari berbagai benua, seperti Afrika, Amerika, Australia, juga Eropa. Coba tebak, kelinci jenis apakah ini? Dia bukan kelinci. Hewan imut ini adalah kanguru. Ya, betul. Kanguru albino dari Australia. Selain kanguru seperti yang biasa kita ketahui, Mazola juga memiliki koleksi kanguru albino yang imut menggemaskan. Semua orang menyukai gajah. Hewan raksasa yang cerdas dan penuh kasih sayang ini juga merupakan salah satu penghuni idola di Mazola. Tapi, tahukah kamu bahwa gajah memiliki kulit dan bulu yang sangat kasar? Pertama kali saya menyentuh kulit gajah, itu membuatku merinding dan merasa seakan sedang menyentuh makhluk yang tidak berasal dari bumi. Puncak dari koleksi satwa Mazola adalah, tentu saja, sang raja hutan, singa dan harimau. Mazola memiliki koleksi harimau dan singa yang cukup banyak. Menempati kandang luas dengan tingkat keamanan sangat tinggi, harimau-harimau Mazola biasa menikmati hari-harinya dengan berjemur, bercanda dengan sesamanya, maupun bersembunyi di balik rindangnya tanaman. Sedangkan koleksi kucing besar terbaik milik Mazola adalah macan putih. Satwa yang sangat langka ini menempati satu kandang terpisah yang luas dan sepenuhnya terisolir dari jangkauan para pengunjung. Saya sangat beruntung karena pada suatu ketika macan putih ini berjalan mendatangiku. Sungguh sebuah momen paling mendebarkan dalam kunjungan di Mazola. Sebagai referensi, tiket masuk Mazola pada weekday sebesar Rp49.000, sedangkan pada hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional
Harga tiket sebesar Rp70.000. Selamat menikmati liburan bersama keluarga.